Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Caraku Masak Kasar ya. Kali ini aku mau blender ini ya, daging mau bikin bakso ya, dari bakso ikan sama campur itu. Campur ayam ya. Ini daging ikannya udah dipotong-potong ya, taruh di kastil. Terus bumbunya bawang putih 3 sendok bawang merah goreng, 1 sendok teh merica bubuk ya, sama ini pakai baking powder setengah sendok teh ya, kalau enggak 1 sendok teh, sama ini perennya bakso ya, pro bakso ini aku nyobain ya, mau pakai 1 bungkus, tahu cukup enggak ya, mau nyobain dulu 1 bungkus ya. Terus pakai masako, pakai masako aku mau pakai 2 bungkus. Pakai masako yang rasa sapi ya. Yang rasa sapi aku ya, selera Anda ya. Pakai masako rasa sapi bisa, pakai itu bisa ya. Ini blender ya. Ini aku blender 2 kali ya, takut kebanyakan. Ya. Pakai telur, jangan lupa pakai telur ya. Aku pakai telur 2. Aku sekalian pakai bawang merah dan putihnya ya, biar halus sekaligus ya, separuh-separuh dulu ya. Separuh-separuh ini bumbu juga. Chopper baru ya, masalahnya chopperku yang Toshiba itu rusak, jadi ini susah, enakan pakai Toshiba sih. Gak bisa masuk sih. Giling sih guys. Cuman mesti campur air ya, ini campur RS. Ini aku kuah ikan tulangnya kan direbus ya, sama saya nggak dibuang, terus tak rebus tulangnya, terus diambil airnya ya. Tambahin air dikit, macet, pakai RS, air dingin ya guys. Thank you.
kalian tambahkan ini baking powder ya, kan sudah halus ya. Ini pakai setengah sendok teh ya, soalnya separuh ya, pakai setengah sendok teh. Terus masaknya aku pakai satu. So basonya setengah tepung, kalian pakai garam secukupnya ya. Ini kan aku mau campurin tepung sekalian ya, cukup aja. Terus penyedap rasa ya, secukupnya aja, kira-kira ya. Dan tambahkan air lagi. Halus sedikit lagi. Nah. Halus ya, tuh. Halus. Aku tambahkan air lagi, mau ditambahin tepung ya. Bentar. Tambahin tepung. Ini aku tepung tapioka cekani. Tepung tapioka cekani. Tepung sagu ya, campur tepung sagu tadi 10 kan ya. Pakai 10 terus kita tambahkan air. Nah, yang penting ada rata-rata ya. Aku mau tuang ke sini. Ininya.
Asinnya sedang. Pas banget asinnya. Adonannya seperti ini ya. Ini takutnya kurang rata, jadi di ini lagi ya. Ini cukuplah segini. Ini adonannya seperti ini ya. Tanganku udah dicuci bersih. Tuh. Aku mau cetak manual ya. Karena nggak ada cetakan, jadi cetak manual aja ya. Ini aku cetak manual ya, mau bikin bakso kerikil buat dimakan sendiri. Terus nanti sambil bikin bisa buat jualan, aku nanti buat campuran bikin seblak bakso ya. Sampai selesai ya. Penuhan guys tuh. Aduh. Penuh banget. Aduh. Padahal ininya kecil. Ininya meleot-meleot lagi. Tuh. Melarnya gede guys. Ya guys, ini mengangkatin yang gede-gede dulu. Tuh, satu-satu. Biar mendidih, biar matang semuanya dulu nih. Sekalian ngangkat. Nyobain masih panas. Wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal guys, rasanya enak, kenyal. Enak. Ini jadinya seperti ini ya guys ya, tuh dia tuh jadinya nggak bulat ya, karena kan apa sih pakai baking powder ya, ini salah. Mungkin karena terlalu banyak baking powdernya atau gimana, nggak tahu ya, jadinya seperti ini, nggak bulat gitu loh, tapi rasanya enak banget guys, rasanya enak banget. Rasanya enak.